melekat. Pasir lumutnya melekat ini bolo, 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 bolo. Ini yang susah dicarinya ini loh. Iya. Nah, keruak terus ini bengkoknya itu alami. Alami bengkoknya. Mas, ini kalau boleh dipisikin ini mas, ini Panjenengan Jul dengan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Mas Wiratama 13. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang selalu support channelnya Mas Wiratama. Judulnya kita pakai topi dan kaosnya yang lagi viral. Estenyel ya Mas. Estenyel, bekengane pusat. Wis orang rek dua tati. Kalau bekengane pusat itu wis ndak kena di debat Mas. Iki judul wis pol iku. Wis pol-pol lah iki Mas. Bersama kolaborasi seperti biasa, lama banget kita nggak review naik jaringan mas ya. Betul sekali mas, dengan kesibukannya masing-masing dengan alhamdulillah masing-masing. Tapi tetap eksis mas, tetap eksis, tetap sehat, utamanya sehat mas. Baik, betul mas, sehat, sekali ya. Masih di kolaborasi dan dekengnya pusat, kita akan mereview bonsainya Mas Reza Kempas-Kempis. Harga selalu nego, barangnya istimewa, potnya selalu istimewa. Untuk itu mas yo, langsung aja ikuti. Berkatuh. Pada kesempatan ini Mas Wiratama 13 sedang berkunjung bersilaturahmi di tempatnya saudara saya ini di Kademangan kawan, di Kademangan. Yang punya kolaborasi bonsai seperti biasa. Wah ini di sini gudangnya Serut di Blitaraya mas ya. Gudangnya Serut di Blitaraya. Sehat ya Mas Reza? Alhamdulillah sehat selalu Mas. Ini kawan banyak banget, sekitar ada 1000 serut ada di sini Mas ya. Kurang lebih segitu Mas. Kurang lebih 1000 serut ada di sini. Mas, belum lagi yang ada di lahan Mas. Lahannya Mas Reza itu ada ya. Yang itu Sancang, yang ya. Sana Sianci, yang Serut ada lagi Mas. Ada 5. Ada 5 masing-masing 1 hektar. Wes. Luar biasa. Langsung aja Mas, nggih. Nggih, monggo. Langsung aja beliaunya. Ini masuk golongan wong pusat ini. Wong pusat. Dekengane pusat. Ada seperti ini Mas, ya. Jadi biar tidak tegang. Betul. Seperti itu. Kalau ya. Kita melu review bonsai-bonsai saja mungkin seperti tegang lah Mas tegang. Ya. Kalau ya. Seperti ini kita bercanda, jadi bercanda. Lebih fleksibel gitu lah. Fleksibel. Mas. Yeah. Oke Mas, yang pertama mana nih Mas? Iya, yang pertama ini Mas, Serut Mas. Serut. Ini tingginya ya Mas ya, ini besarnya seperti ini, trapnya sudah jelas. Baik. Nah, ini bisa masih bisa dikatakan bonsai Mas. Bonsai ya. Nah, ini tingginya 1 meter, padahal XXL itu 90 sampai kurang lebih 120. 120, nah, bukan taman lah ya Mas ya. Nah, ini sudah tinggal pajang, tinggal semua pajang. Potnya sudah glowing. Ini besar ini keren. Mas. Besar banget, nggih. Perbandingannya keren. Ya saya ya Mas ya di sini ya. Mas ya. Nah, ini lihat ini. Yang ini Panjenengan jual dengan ini harga berapa Mas? Dengan harga 2 juta nego Mas. 2 juta nego kawan, nego. Apa yang kita sampaikan masih bisa nego kawan. Betul sekali. Keren, ini selalu yang glowing. Kedua, yang kedua. Juga. Nah, lihat ini. Seperti ini besar ini Mas. Besar. Perbandingannya di saya ini ya Mas ya. Loh, twin connect nih Mas. Betul sekali. Connect ini Mas. Iya, twin connect nih kawan. Tumbuh subur, trafnya sudah jelas loh. Ya. Ini kemarin saya ukur 110 Mas. 110. Ya, dari bibir pot ya Mas ya. Dari nah, bibir pot. Ini potnya soalnya tinggi. Baik. Nah, jadi dari sini sampai ujung situ, sampai mahkota top 110 cm. 110, ya. Sudah selesai. Wiring nih Mas, sudah dicopot ini. Baru-baru. Tinggal bagus Mas, tinggal ya. Nunggu aja sudah rimbun sendiri. Soalnya kalau nggak di wiring seperti ini Mas, daunnya ya. kuning-kuning. Ini menandakan bahwa sudah tua, sudah berarti tua. Harus di regenerasi. Regenerasi permajaan. Ya. Yang ini berapa Mas? Sama Mas, 2 jutaan Mas. 2 jutaan kawan. Yang ini. Nah, lanjut ya, yang ini. Selanjutnya ini bagus ini. Ini ya. Ini pruningnya lebih awal. Pruning lebih awal. Hijaunya hijau baru tumbuh ya Mas ya. Ya. Tapi enak, trapnya itu loh sudah jelas. Nah. Apa namanya Mas? Space. Spesi. Space. Spasinya. Spasi. Kalau orang bahasa Indonesia itu trap-trapan gitu loh Mas. Ini berbatang banyak Mas. Subur banget ini. Pokoknya jadi kan beli 10 dipajang di depan rumah wis sewangar. Rumah Sultan Mas. Iya, dikira kolektor Mas. Kalau ini agak pendek Mas, ini tingginya ya. Sekitar 90. Tapi ini bagus. Bagus sudah, banget. Trap-trapannya sudah enak pol. Ibaratnya kita lihat dari bawah itu carangnya itu sudah istimewa. Gila nih lah Mas. Gila nih. Berapa Mas ini? Ini sama Mas, 2 jutaan Mas. 2 jutaan. Oke, lanjut. Nah, ini sama juga ini. Nah. Ini tingginya 90 sama tinggi dengan yang 90. Sebelahnya ini Mas ya. Perbandingannya di saya Mas ya. Iya.
ini, nah seperti ini. Nah, pot glowing, pot selalu glowing. Nah, ini tanpa kombinasi lumut dan batu ya Mas ya. Ini baik, langsung Mas. Pasir Malang saja. Dalamnya dikastar selalu. Dalamnya soalnya selalu dikastar. Iya iya iya. Ya. Ini bagus ini Mas. Ini trapnya loh enak. Loh, bagus Mas, banget trapnya, oke ya Mas. Yeah. Yang ini panjerin jual dengan harga? Dengan harga 2 juta nego Mas. 2 juta nego saja. Sekali. Nanti kalau video kurang jelas bisa minta di Mas Reza. Ini Mas, ada nah, lagi. Ini ada lagi. ID sama bentuk berbeda. Betul nih. Betul sekali. Nah. Ini seperti orang penari Mas Molet, Mas. Molet. Enggak lurus ini, ya Mas. Ini kurang lebih tingginya 1 meter 10 Mas. 1 meter 10. Ini perbandingannya di saya ini. Ya, ya dari ya. Sini loh Mas ya, 1 ya. Meter 10 dan 1 meter 10. Bisa dikatakan bonsai alurnya itu jelas Mas. Iya. Alurnya jelas. Ini spasinya sudah, tinggal nunggu rimbunnya saja. Tinggal Mas, nunggu rimbun. Ini panjeran jual dengan harga? Ini saya buka dengan harga 2 juta Mas. 2 juta saja. Nah, ini masih bahan Mas. Kelas bahan? Ya, jadi masih seperti ini belum ya. Belum lah Mas ya. Belum 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 belum. Ini bagus nanti. Juga nanti. Ini sebenarnya semua prosesnya kayak gini Mas. Iya. Ya. Prosesnya ini loh Mas seperti ini satu. Dirantai. Terus nanti tumbuh kanan kiri baru dipotong potong. Kanan kiri. Enak yang beli enak Mas. Enak yang beli. Yeah. Daripada nunggu lama. Ya. Mana lagi Mas? Ini Mas. Ini. Yeah. Ini karakternya tua banget. Ini siap kontes Mas, insya Allah nanti ikut ke Sidoarjo nanti dirapikan dulu Mas. Iya. Nah, ini masih saya loskan, tapi kalau ada yang minat ya nggak apa-apa namanya. Ini enak Mas ini Mas. Depan belakang oke, ini depannya sini ya ibaratnya iya. Tadi. Mohon maaf belum saya rapikan, ini masih tumbuh-tumbuh baru. Ini harusnya dihilangkan Mas, dihilangkan. Tidak menghambat yang di atas. Iya. Istimewa. Tingginya berapa Mas ini kalau ini tahu? Tingginya kurang lebih 60 cm Mas. 60 cm. Masuk medium. Medium kita lihat ini. Mas, spasinya sudah jelas. Insya Allah ini saya bawa Mas nanti Mas. Oke. Nah, ini Mas. Oke Mas, yang langsung ini. Langsung saja ya Mas ya. Saya buka dengan harga 2,5 Mas yang ini Mas. 2.500. Ini lagi Mas. Ini trapnya sudah enak sekali. Ini. Trapnya udah enak banget. Tingginya kalau boleh tahu berapa Mas ini? Ini tingginya 1 meter Mas. Tingginya 1 meter. Lebih pendek daripada yang pertama tadi. Tapi wah bonggole Mas. Bonggole. Okay, ini. Istimewa ini trap-trapnya istimewa kan. Malang saja sudah oke loh ditaruh di depan rumah. Sangar Mas. Kita punya 10 yang model kayak gini. Ditaruh depan rumah dikira kolektor Mas. Kolektor. Tapi sini Mas. Dulu ceritanya gimana Mas? Panjenengan punya bonsai banyak sekali kayak gini Mas? Awalnya coba-coba. Iya, enggak Mas. Memang dari dulu itu ayah saya itu juga seniman bonsai. Seniman, Mas. Seniman bonsai. Mungkin lurinya. Lurinya. Ya. Yang pertama lurinya, yang kedua ya luri jualan itu. Ini banyak banget loh nih kawan. Lihat ya. Ini. Ini langsung saja ya Mas ya. Ya. Saya buka dengan harga 2 juta juga. 2 juta juga Mas ya? 2 juta. 2 juta murah-murahan ini kawan. Itu pun masih bisa nego ya Mas? Masih bisa nego. 2 juta bisa masih bisa nego. Nunggunya bisa bayangkan sendiri ya. Ini ada model babi Mas. Model baby. Model baby. Seperti hewan ya Mas ya. Seperti hewan. Tapi oke loh Mas, ini besar loh Mas. Besar banget. Wah, oke ini. Insya Allah di sini siap pajang. Siap jadi pajang. Kalau misalkan ada daun yang kuning itu jangan dikira mati Mas. Tidak Mas ya? Tidak Mas, itu ibaratnya butuh peremajaan. Butuh peremajaan, harus di pruning. Harus di pruning. Kalau misalkan mau dibiarkan, tapi harus main spekulasi Mas. Yeah. Biasanya itu 3 hari tidak disiram itu rontok Mas. Rontok. Tapi Mas, kalau ya? Nanti kebablasan ya bar. Bahaya. 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 Yang itu bahaya. Bahaya. Itu. Langsung saja ya Mas ya. Yeah. Saya buka dengan harga 2,5. 2,5. Rapat. Modelnya unik. 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 Nah, yang ini maskot Mas. Ini maskot. Saya pun datang lihat Mas, ini jangan dijual. Saya sampaikan kayak gitu. Soalnya dengan kayak gini kan ekspresionis ya Mas ya. Betul sekali. Enggak bisa di ini kakinya yang gila nih loh Mas kalau saya kakinya buka kalau ini, dibuka gila nih. Ini masih saya talang. Ditalang. Agar pertumbuhannya nanti bisa bel gitu. Mencukupi nutrisinya tercukupi. Bahasa Indonesia itu pertumbuhannya bel gitu. Ya.
ini enggak, ini modelnya enggak tahu model apa, tapi ini luar biasa. Mas, kalau saya, iya, mas. Ini ya Mas ya, ini itu tumbuhnya di Gampengan Mas. Di Gampengan. Terus alurnya itu loh kok ya enak gitu loh. Iya. Seperti ini. Ini saya buat keringan. Kalau saya cenderung depannya sana Mas ya, soalnya mahkota topnya di sini. Ya, jadi ya, top ya. Itu selalu di depan, di atas dan di depan ya. Gitu. Hadapnya hadap ke orang yang melihat seperti itu. Tapi backgroundnya, wah, spesinya sudah oke semua. Spesinya depan belakang oke okay, Mas. Itu loh, seluruhnya aja segitu loh kawan. Seluruhnya aja segitu loh kawan. Ini loh Mas. Iya, sedak main-main ini, ini. Bahaya ini. Ada lagi yang menggurita, kaki gurita ini. Menggurita seperti ini. Ini trapnya sudah. Yang tadi berapa Mas ini? Oh, yang ini masih belum Mas. Masih belum. Maaf. Iya, disimpan dulu. Nah, yang ini sudah bagus ini Mas. Ini loh Mas, ini kalau rajin pruning jadi bisa seperti ini. Iya. Sorwapet gitu. Sorwapet ya Mas. Ibaratnya ayam di atasnya itu enggak bakal kuat buat bertelur. Ada keringan juga ya Mas. Sambil bercanda juga. Ya Mas ya, jangan harus, terlalu ya. Tegak biar enggak sepaneng Mas. Depan belakang oke. Depan belakang oke. Lihat ini. Yang tadi yang pertama yang waktu di galeri tadi kecil, lihat ya Mas. Betul Mas. Yang ini besar ini segini. Lihat ini, ya ampun. Ngeri kali ini Mas. Ini saya buka dengan harga 2 juta nego. 2 juta nego. 2 juta nego. Masih dalam tahap normal Mas ya. 2 juta nego nih kawan. Nah, ini ada serut Mas. Selanjutnya di perserutan lagi. Besar? Itu bugel ini Mas. Besar bugel. Seperti ini besar ini Mas. Ini trapnya ini harusnya saya rapikan dulu Mas. Tadi Mas Wiratama datang jadi enggak sempat. Enggak sempat. Enak kok Mas. Ini saya tinggal ganti pot Mas, potnya kurang matching, tapi enggak apa-apalah nanti kalau misalkan suruh ganti pot saya gantikan sekalian. Diganti sekalian. Yang penting yang dibeli itu pohonnya Mas. Pohonnya. Biasanya potnya itu kan cuma free Mas bawaannya ya Mas ya. Tapi kan biasanya seperti saya sebagai pecinta bonsai, penikmat juga. Jadi kan kalau enggak matching itu perasaan kayak enggak marem gitu Mas. Kurang srek Mas. Bahasa Inggrisnya kurang srek. Kurang srek bahasa Inggrisnya. Yang ini berapa Mas? Ini saya buka dengan harga 1.500 nego. 1.500. Besar banget ini kawan. Pot kotak Mas harusnya Mas. Harusnya pot kotak biar tapi ini subur kok. Masuk. Ini harus masuk, sini harus masuk. Iya, biar biar kotak. Iya. 1.5 nego Mas. 1.5 nego. Selanjutnya di Arabica Mas. Arabica. Arabica. Wah. Arabica kawan. Gus ini Mas. Karakternya tua banget. Karakternya tua. Spesial mantap. Insya Allah ini siap jalan-jalan juga. Siap jalan-jalan. Betul sekali Mas. Ini tua banget Mas. Tua ini, banget. Ini kemarin baru saya cat, terus belum saya kasih pasir malang Mas. Nanti tanahnya diambil. Tanahnya separuh diambil. Sama pasir malang dicampur sama dikastar. Jadi ini masih keras kalau seperti ini. Kemarin soalnya kenapa baru saya cat. Bagus ini Mas. Istimewa. Istimewa ini. Bro Mas kalau boleh tahu nih. Ini saya buka dengan harga 6 juta Mas. 6 juta. Susah carinya. Ini asli Blitar Mas. Asli Blitar. Jadi karakter tuanya itu muncul enggak nom Mas. Enggak nom. Tuwek banget. Betul. Sekarang udah tua banget. Yeah. Kemudian batangnya ini kan mau meliuk. Enggak kencang ya Mas. Ada keringannya ini. Ada keringannya. Cukup Mas ya. Ini cukup, banyak banget cukup, nih kawan. Cukup Mas. Nanti lain waktu disambung lagi Mas ya. Masih banyak sekali nih kawan. Pokoknya nanti kalau judulnya, kalau panjenengan berminat silahkan menghubungi nomornya Mas. Banyak Reza, yang bagus-bagus Mas. Nomor dan alamat ada di deskripsi ini kawan. Banyak banget ini. Bahaya ini. Bahaya ini mau dibuat ini ya Mas. Untuk partisipasi lah Mas. Ini untuk kontes bahaya pol nih bolo. Dekengannya harus pusat, tingginya segitu Mas ya. Dekengannya harus pusat. Bercanda ya Mas ya, iya. Tidak tegak. Pasir lumutnya melekat ini bolo, 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 ini bolo. Ini yang susah dicarinya ini loh. Iya. Nah, kerowak terus ini bengkoknya itu alami. Alami bengkoknya. Mas, ini kalau boleh dibisikin ini Mas, ini panjenengan jual dengan harga berapa Mas ini? Mas. Ini 6 Mas. 6 juta bolo, 6 juta. Ini bagus banget. Ini besar loh Mas. Ini kemarin angkatnya harus orang 4. 4 orang ya. Soalnya di sini ada apaan sini-sini. Kalau misalkan orang 2 enggak kuat, pecah. Takutnya retak.
Kalau retak enggak, soalnya besi ya mas ya? Iya, besi. Oke, kawan. Ini banyak banget lihat ini. Pokoknya gudangnya bonsai seru di Blitar. Ini calon juga ya. Nantinya. Wah, ini kawan, ini banyak banget ini. Full senyum, full serut ini kawan. Nah, lihat ini. Saya bingung ini ngambil ininya ini. Wes, gitu aja mas. Oke. Sehat selalu. Amin. Sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.